iya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Bapak ibu saudara saudari sekalian jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari bersama-sama kita terus belajar untuk bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala karena madarul barokah syukrun nikmah poros dari keberkahan itu adalah mensyukuri nikmat Allah bila kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita termasuk nikmat waktu kesempatan pada malam hari ini insya Allah waktu dan kesempatan kita akan diliputi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat ma'assalam mudah-mudahan Senantiasa Allah limpah aturkan Untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita sampai pada Surah Al-Baqarah Di ayat yang ke 224 225 Mudah-mudahan Dari seluruh rangkaian Kajian rutin kita Dan mari bersama-sama kita pelajari uh, penafsiran dari surah al-baqarah ayat 224 sampai 225. Dengan terlebih dahulu sebagaimana biasa, mari kita baca uh, bersama-sama, Bapak Ibu, Saudara sekalian bisa membacanya dari rumah untuk bersama-sama atau mengikuti bacaan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Wallahu ghafurun wa wallahu ghafurun hadim. Shadaqallahu azim Wa la taj'alullaha wanataja'alu dan janganlah kalian menjadikan Allah Allah urdatan sebagai penghalang li'aimanikum bagi sumpah-sumpah kalian baru untuk melakukan kebaikan watattaqu dan berbuat takwa watuslihu bainan nas dan menciptakan kedamaian di antara manusia wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. La yu'akhidhukumullahu, Allah tidak menghukummu billawwi karena kelalaian fi aimanikum atau ketidaksengajaan fi aimanikum di dalam sumpah-sumpah kalian. Walaki yu'akhidhukum, tetapi Allah akan menghukum kalian bima kasabat bukum karena sumpah yang diniatkan oleh hati kalian. Wallahu dan Allah ghafurun halim maha pengampun lagi maha penyantun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada ayat sebelumnya ini seperti biasa ya dalam tafsir kata wa dan itu selalu dipahami bahwa ayat yang diawali dengan kata dan itu itu ada keterkaitannya penjelasannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, sebelum ayat ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Allah memberikan tuntunan bagaimana umat Islam, umat manusia bisa menghargai dalam hubungan keluarga itu, sehingga kehormatan dalam kehidupan keluarga itu bisa terwujud. Itu ya, e, itu pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, pada ayat ini juga masih karena terkait dengan ayat sebelumnya masih terkait dengan Allah memberikan tuntunan kepada kita tentang nilai-nilai kehormatan itu melalui apa yang disebut dengan sumpah itu. Nah, maka biasanya ayat 224 sampai 225 ini Selalu diberikan tema "jangan mudah untuk bersumpah", nah, karena ini bisa berakibat tidak baik di dalam menjaga keharmonisan atau kehormatan dalam hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan bermasyarakat. Nah, tentu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita pelajari tafsirnya wala dan janganlah kamu kalian itu menjadikan Allah urudotan sebagai penghalang li'aymanikum bagi sumpah-sumpah kalian. Apa yang dimaknai dengan Allah menjadi penghalang dari sumpah-sumpah kita untuk berbuat kebaikan. Nah, mudahnya begini Mudahnya, itu kita ambil sebuah contoh, misalnya karena dalam hubungan suami istri, suatu saat ada percekcokan, ya, mungkin suami yang kurang bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh istri setiap pagi memberikan sarapan. Disiapkan sarapan, tidak dimakan. Ya. Kemudian, tidak disiapkan sarapan. Ah, suaminya ngomel-ngomel gitu. Maka, ketika berkali-kali akhirnya disiapkan sarapan dan tidak terus tidak dimakan, nah istri bersumpah, "Apa kata istri ini? Demi Allah, gitu ya. demi Allah, besok saya tidak akan menyiapkan sarapan lagi." Buat jenengan, wahai suamiku, atau juga begitu kebaliknya, suami misalkan saja yang bersumpah dengan nama Allah, menjadikan nama Allah sebagai sumpah untuk tidak melakukan kebaikan kepada istrinya. Mungkin ulang tahun istrinya nah, diberikanlah hadiah, rupanya hadiah yang diberikan oleh suaminya ditolak oleh istrinya karena tidak sesuai dengan keinginannya maka suami katakan pada istrinya itu demi Allah tuh saya tidak akan pernah memberikan hadiah padamu setiap kamu ulang tahun nah, misalkan saja nah bapak ibu saudara sekalian berbuat baik menyiapkan sarapan buat suaminya itu kebaikan. Kemudian eh uh, apa? memberikan hadiah kepada istri atau kepada siapapun itu sebuah kebaikan. Nah, tetapi kita mencegah diri kita untuk tidak berbuat kebaikan itu dengan nama Allah itu saya tidak akan berbuat baik. Nah ini yang dimaksud dengan jangan jadikan Allah urdotan sebagai penghalang li'aymanikum disebabkan karena sumpahmu yang menggunakan nama Allah itu anta baru untuk melakukan kebaikan. Nah ini suatu saat ketika kita ingin memberikan hadiah kepada istri kita, kita terhalang dengan sumpah itu sendiri. Karena apa? Dulu pernah bersumpah. Pernah bersumpah apa? Saya demi Allah saya tidak akan berikan hadiah setiap kamu ulang tahun. Ternyata suatu saat bertahun-tahun ada kerentak di hati ingin berikan hadiah kepada istrinya ketika ulang tahun. Oh ini nggak bisa. Karena apa? Karena dia sudah bersumpah. Sehingga sumpah yang digandengkan sumpah itu dikuatkan dengan nama Allah, menjadi penghalang bagi diri dia, karena sumpahnya itu dari dia berbuat kebaikan, nah, atau apalah yang paling... Apalagi, ya. Misalkan saja kita kuliah, taruhlah itu, rupanya dosennya ngajarnya nggak nyaman. Nah, dosennya tidak nyaman, setiap ngajar tidak bikin tenang dan tidak bikin paham. apa kata kita demi Allah, saya tidak akan ikut lagi kuliah kalau dosen ini yang ngajar. nah jadi belajar itu kan sebuah kebaikan, belajar sebuah kebaikan, menghormati guru adalah sebuah kebaikan. tetapi dia bersumpah saya tidak akan pernah Mengambil mata kuliah, kalau beliau yang ngajar, misalkan saja. Nah, suatu saat ternyata kita ini merindukan beliau untuk ngajar, karena hanya beliaulah yang menguasai ilmu tersebut. Suatu saat kita ingin belajar lagi pada dosen ini. Oh, itu tidak boleh. Anda sudah terhalang dengan sumpah yang sudah dilakukan. Sehingga kalau nanti kita ingin berbuat kebaikan, kita ingin ikut kuliah, kita ingin masakin suami lagi di pagi hari, atau kita ingin berikan hadiah ketika istri ulang tahun, maka harus bayar kafarat dulu. Ya, tidak bisa kemudian tiba-tiba dulu sudah pernah bersumpah, tiba-tiba kita sekarang kasih hadiah. Oh tidak boleh, karena apa? Karena sudah terhalang dengan sumpah yang sumpah tersebut menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ini maksud dari ayat ini: jangan jadikan, gitu ya, menjadikan Allah sebagai penghalang nama Allah itu. Karena apa nama Allah dipakai? Li untuk sumpah kalian, anta baru melakukan sebuah kebaikan. Nah, jadi di situ Nah, sumpah itu adalah apa ya? Dia berjanji dengan menggunakan nama Allah atau kalimat sumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah. Jadi, sumpah ini apa fungsinya? Untuk menguatkan. Misalkan saja kita ini menyampaikan informasi kepada orang lain Nah, bahwa oh di luar itu ada tabrakan. Nah, di sini tadi ada tabrakan di sini. Nah, orang tidak percaya untuk menguatkan informasi yang kita sampaikan sehingga lawan bicara ini percaya, maka kita menggunakan nama Allah untuk menguatkannya. Mengapa informasi kita sekarang menjadi lebih kuat? Karena informasi kita itu disandingkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga informasi tersebut menjadi kuat. Kenapa kuat? Karena disandingkan dengan nama Allah. Nah kata sumpah itu bisa dengan wa, bisa dengan ta, bisa juga dengan ba. Ah, apa? Wallahi, tallahi, billahi, atau dua-duanya atau mungkin tidak dengan nama Allah tapi dengan sifat-sifat Allah itu. Demi yang menciptakan langit ini, nah, misalkan saja. Saya tidak akan pernah menginjakkan kaki saya ini ke saudara saya itu. Nah, misalkan saja. Ternyata suatu saat kita ingin karena silaturahmi itu kan kebaikan. Kemudian kita ingin bersilaturahmi dengan saudara kita, oh tidak boleh kita. Kenapa? Karena kita telah bersumpah, sumpah kita itu menjadi penghalang kita untuk berbuat kebaikan. Kalau kita ingin berbuat kebaikan tersebut, maka kita harus membayar kafarat terlebih dahulu. Nah, nanti akan kita jelaskan kafaratnya seperti apa. Nah, kata "sumpah" di sini dipakai oleh Allah dengan "aimanikum", "yamin", "yamin" itu kanan, tangan kanan itu yamin kiri yasar itu ya yamin kenapa sumpah itu menggunakan kata yamin atau aiman yamin kanan gitu karena dulu memang kebiasaan orang ketika mereka ingin menguatkan ucapannya dengan mereka bersumpah kepada atas dengan menggunakan nama Allah mereka selalu setelah bersumpah itu salaman dengan tangan kanan, ya, berjabat tangan eh, kanan dengan tangan kanan eh, lawan bicaranya, gitu ya. Jadi ketika ini benar demi Allah, nah itu salaman tuh dengan tangan kanan, maka tangan kanan itu namanya yamin. Nah, sehingga kemudian eh, yamin itu dijadikan sebagai kata untuk menunjuk kata sumpah itu uh, li aimanikum anta baru untuk berbuat kebaikan watataku dan berbuat takwa uh, jadi kalau kita bersumpah dan sumpah kita untuk melakukan kebaikan itu boleh itu itu bagus uh, misalkan saja untuk menguatkan demi Allah setelah ini saya akan belajar dengan giat. Nah, misalkan saja. Nah, belajar dengan giat itu adalah kebaikan. Ketika kita bersumpah untuk melakukan kebaikan, tidak apa-apa untuk menguatkan. Tapi kalau kemudian bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, nah ini masalah. Nah, jadi, tidak boleh dalam agama kita. Kalau nanti dilanggar sumpah itu, maka harus membayar kafarat. Gitu. Misalkan saja tadi, ya, ingin berbuat, saya tidak akan, saya tidak akan demi Allah, saya tidak akan. Maka sumpah itu menjadi penghalang. Nah, dalam ayat ini disebut dengan Allah menjadi penghalang. Namanya bukan Allah yang menjadi penghalang. Nama Allah itu karena dijadikan sebagai sumpah, maka sumpahnya itu memiliki kekuatan. Nah, kekuatan itu uh, karena digandengkan dengan nama Allah tadi. Itu, nah, sementara sumpahnya untuk tidak melakukan sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untuk melakukan kebaikan tentu kebaikan-kebaikan ukuran dari kebaikan itu adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bukan kita yang menentukan kebaikan, karena bisa jadi ketika kita bersumpah saya tidak akan memberikan hadiah kepada istri saya di saat ulang tahun demi Allah. Itu mungkin bagi kita kita dianggap baik bagi kita saat itu, tetapi itu buruk dalam pandangan Al-Qur'an, al-hadis atau nilai-nilai ajaran agama. Nah, jadi itu pelajaran yang berharga untuk tidak mudah kita bersumpah, apalagi bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu kebaikan. Nah, bagaimana dengan yang sekarang biasanya sekarang banyak orang kalau jadi pejabat bersumpah atau sumpahnya itu kadang apa menaruh Al-Qur'an di belakang eh, kepala itu ya diangkat di belakang kepala bersumpah demi Allah itu ya ya sebenarnya memang tradisi ini juga tidak ada dalam agama kita bahwa sumpah harus memegang kitab suci atau eh, meletakkan kitab suci di atas kita mungkin kita dulu itu terbiasa meniru tradisi-tradisi uh, dalam kepercayaan atau agama yang lain bersumpah itu. Karena sekalipun kitab suci diangkat di atas kepala kita, tetapi kalau kita tidak menggunakan kata sumpah yaitu demi Allah, uh, billahi wallahi, tallahi atau demi zat yang menciptakan langit dan bumi misalkan saja tetap hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai sumpah. Gitu. Nah sekalipun tidak kita mengangkat kitab suci atau meletakkan tangan kita di atas kitab suci, kok kemudian kita mengatakan demi Allah itu sudah dianggap bersumpah. Jadi bukan karena Qurannya. Nah, karena banyak ya kita sering kali lihat tradisi uh, sumpah ketika dilantik sebagai Pejabat nah, di situ ada Al-Quran, biasanya, atau sumpah. Apa kalau sekarang sumpah profesi, entah itu apoteker advokat, itu biasanya kalau yang Muslim (Quran non-Muslim) dia akan pegang atau meletakkan tangannya di atas kitab sucinya, nah, jadi bersumpah. Nah, kalau bersumpah untuk melakukan sesuatu. Ya berarti dia harus melaksanakan, melakukan sesuatu itu. Nah, tetapi kalau bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang baik, nah ini dalam ajaran agama kita, tuntunan agama kita, ini jangan sampai kita lakukan. Kalau nanti kita lakukan, maka kita harus membayar kafarot. Misalkan tadi ya, saya tidak akan memberikan hadiah demi Allah. Saya nggak akan berikan hadiah lagi di saat istri saya ulang tahun. Kok kemudian suatu saat kita pingin beri hadiah, kita boleh berikan hadiah itu setelah kita bayar kafarat dari sumpah kita. Itu apa kafaratnya? Merdekakan budak, ah, merdekakan budak. Nah, sekarang budak tidak ada, atau apa memberikan? Makan atau pakaian kepada sepuluh fakir miskin, atau kalau tidak, puasa tiga hari berturut-turut. Puasa tiga hari itu sebagai kafarat dari sumpah kita yang kita tidak ingin melakukan kebaikan itu, dan juga bersumpah dengan nama Allah. Sehingga sumpah kita menjadi penghalang, karena kita bersumpah dengan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak." Nah, itu. Nah, padahal yang akan dilakukan, kalimat di belakangnya adalah sesuatu yang kebaikan-kebaikan tentang takwa. Misalkan saja nilai-nilai agama, nah, misalkan saja saya ini, karena saya sudah biayai. Anak-anak yatim, sekolah. Uh, tapi ternyata anak-anak yatim ini tidak serius. Uh, billahi, wallahi, tallahi. Saya tidak akan lagi biayai anak yatim lagi seumur hidup saya. Nah, itu kalau sudah begitu, kok suatu saat kita ingin biayai kembali anak yatim itu, karena ini sebuah ketakwaan, uh, kita harus bayar kafarat dulu. Baru kita santuni anak yatim itu atau mungkin terkait dengan apa sumpah itu ya eh, tidak akan itu ya eh, menimbulkan atau me membuat perdamaian antara dua orang yang sedang berselisih nah, misalkan saja watus lihoo bayinan nas pokoknya biarkan saja dia bertengkar tidak masalah antara keluarga biarkan saja demi Allah saya tidak akan ikut campur Nah, itu demi Allah saya ndak akan ikut campur dalam urusan itu. Nah, ketika bersumpah sudah demi Allah ndak ikut campur padahal menyelesaikan perselisihan orang itu adalah sebuah kebaikan. Ya, ini uh, tentu dalam agama kita tidak diperkenankan. Wallahu dan Allah Sami'un Maha mendengar sumpah kita itu. Alimun dan Maha Mengetahui atas keseriusan dari sumpah yang kita lakukan. Gitu ya. Allah Sami'un, mendengar sumpah kita ini sekalipun mungkin sumpah itu tidak terucap secara jelas dalam lisan kita. Tapi dalam hati kita misalkan saja demi Allah. Itu di hati, tapi Allah tahu. Gitu. Hal tersebut. Gitu ya. Allah juga dengar sekalipun itu tidak jelas atau samar-samar kita ucapkan. Ayat berikutnya la fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kita atau Allah tidak akan menghukum kalian yang dalam kita bersumpah itu tidak sengaja. Itu lawun. Tidak sengaja, ya, di luar kesadaran kita. Itu. Mungkin apa? Karena begitu marahnya nah, Sehingga kita kemudian keluar kata-kata itu Karena marah yang luar biasa Sehingga tidak sadar kita Tiba-tiba sebut nama Allah Billahi demi Allah Misalkan saja Nah Allah tidak akan menghukum hal tersebut Yang akan dihukum oleh Allah Walaki yu'akhidukum bima kasabat kulubukum Yaitu sumpah yang memang di Sumpahkan oleh kita Yang keluar dari lubuk hati kita nah, Dari lubuk hati kita nah, Bukan karena kita tidak sadar Wallahi billahi Tapi kita tidak sadar Nah yang akan dihukum oleh Allah Atau berakibat uh, Berdampak pada uh, Apa? Pada resiko hukum dalam kita Itu yang diucapkan dengan kesadaran penuh dalam hati kita. Nah, tentu yang tahu apakah sumpah ini karena sebuah kelalaian atau ketidaksengajaan dan sumpah yang itu memang perbuatan dari hati kita ya kita juga yang tahu dan juga Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, jadi maka kita sendiri yang harus mengukur apakah sumpah kita tadi itu betul-betul sumpah dari pekerjaan hati kita atau sumpah itu berangkat dari ketidaksengajaan bersumpah. Nah, kita yang tahu. Nah, kalau kita sadar itu sebuah kesengajaan untuk bersumpah, tentu kita memiliki hukuman untuk itu minimal tadi ketika kita melanggar sumpah itu. Supaya kita tidak melanggarnya, maka bayar kafarat dulu. Bayar kafarat dulu, itu ya, baru kita bisa langgar sumpah itu. Nah, karena sumpahnya yang kita lakukan untuk tidak melakukan sesuatu kebaikan maka kalau kita ingin melakukan kebaikan sebagaimana yang kita pernah sumpahkan itu maka kita harus batalkan dulu sumpah itu dengan membayar kafarot. Wallahu dan Allah gitu ya ghafurun Maha Pengampun gitu ya Allah Maha Pengampun kalau kemudian kita sudah bayar kafarot gitu ya entah memerdekakan budak atau kemudian apa e, memberikan makan kepada sepuluh fakir miskin atau memberikan pakaian kepada mereka sepuluh fakir miskin atau e, puasa tiga e, hari e, Allah maha pengampun artinya Allah e, maha mengampuni e, sebuah perbuatan yang kita sengaja yang sebenarnya tidak boleh dalam ajaran kita agama kita menjadikan sumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan sesuatu kebaikan itu kan tidak boleh. Tetapi kalau sudah bayar kafarat, ya Allah akan maafkan. Halimun Allah juga Maha Penyantun artinya Allah tidak akan mensegerakan hukuman itu gitu ya dan Allah akan memaafkannya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu rahimakumullah Uh, penjelasan dari ayat 224 sampai 225 kalau hubungan keluarga jangan terbiasa suami atau istri itu mengeluarkan sumpah dengan menyebut nama Allah uh, atau uh, ya menyebut nama Allah itu jangan dibiasakan kadang-kadang uh, kita sering kali mengucapkan sumpah itu karena ini demi untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga itu dan kehormatan kita dalam kita berkeluarga. Pun juga, dalam aktivitas-aktivitas kita hidup bermasyarakat, umat Islam itu selalu dituntunkan untuk selalu berbuat kebaikan, baik kepada keluarga maupun juga kepada masyarakat di luar keluarga kita sehingga jangan sampai kita bersumpah untuk tidak akan melakukan sebuah kebaikan dengan nama Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazul Khalis telah menjelaskan dua ayat di surat Al-Baqarah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bermanfaat untuk kita Bapak Ibu jamaah sekalian ada waktu kurang lebih tiga menit barangkali ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan belum ada kalau belum ada mungkin kita cukupkan riset ya yeah. karena waktu juga uh, mau isya Bapak Ibu jamaah sekalian karena belum ada uh, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mungkin kita cukupkan uh, kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Kholis yang telah menyampaikan materinya dan semoga Ustadz Nur dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.